Warga Desa Tekorejo, Kecamatan Buai, Madang Timur, Oku Timur, menggelar unjuk rasa di lokasi semburan gas beracun. Warga mempertanyakan tindakan pemerintah atas musibah yang terjadi di desa mereka. Setuju! Puluhan warga Desa Tekorejo, Kecamatan Buai, Madang, Oku Timur, menggelar aksi unjuk rasa di lokasi semburan gas beracun. Dalam aksinya, warga menuntut pertanggungjawaban pemerintah Oku Timur atas bencana yang terjadi di desa mereka. Karena saat ini tidak ada tindakan apapun yang dilakukan pemerintah daerah setempat, warga menilai pemerintah terkesan lepas tangan dan tidak memperhatikan nasib mereka. Karena dampak dari semburan gas sangat mengancam bagi keselamatan warga. Selanjutnya warga berharap semburan gas beracun dapat segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur. Awal mula terjadinya semburan gas itu pertama-tama ini kami melakukan pengeboran, ya. Kami melakukan pengeboran. Pengeboran itu sudah mencapai titik 0 150 meter, ya. Itu mau kami ganti dari pihak Bor mau mengganti pipa mau dicabut, mau diganti casing maksudnya. Cuman waktu dicabut, 7 dicabut belum keluar gasnya. Nah, untuk yang kedelapan itu dikeluarkan, lalu semburan gas itu muncul. Itu awal kronologinya. Gas ini dinyatakan beracun atau tidak, Pak? Kalau gas ini dinyatakan beracun, Pak, oleh pihak Pertamina itu dinyatakan beracun. Beliau bilang ini merupakan H2S, gas yang beracun. Semburan gas beracun di Desa Tekorejo muncul saat warga menggali sumur bor di halaman rumahnya untuk kebutuhan sumber air sehari-hari. Meski semburan gas sudah berkurang dan lubang sumur sudah ditutup warga, namun bau gas yang ditimbulkan masih terasa sehingga membuat resah warga sekitar. Aji Pal TV.